Sutono atau Pak Iin. Saya dari Kabupaten Banyuwangi, Tarang Kajen, Kelurahan Gunung Kekusuman, Kecamatan Merdaksa, Jakarta. Ya, blue crab sendiri sebetulnya ikan masih termasuk ikan yang masih baru, jadi pemasarannya juga mudah, sebetulnya pemeliharaannya juga mudah. Cara beternak blue crab sendiri, perbandingan antara laki-laki 1 sama perempuan 4-5, terus dengan sistem kalau sudah mau beranak, induk blue crab yang perempuan harus dipisah dari kelompok, disendirikan di tempat kolam lain, apa akuarium, untuk menjaga jangan sampai anaknya jadi korban kanibal ikan lain atau induknya sendiri. Kalau dari awal hamil sampai menetas itu kurang lebih antara 25 hari sampai 30 hari. Itu nanti jadi kira-kira hamil sudah besar, kira-kira umur sudah 15 hari apa 20 hari kurang sedikit, itu ikan saya pisah. Kalau saya tadi ikan yang hamil selama saya sendirikan itu, di situ dia saya kasih makan cacing sutra dengan saya kasih sekutu air ya, untuk menjaga nanti kalau seandainya ikan itu beranak, induk kondisi dalam keadaan kenyang dan di situ ada makanan untuk menjaga jangan sampai dia kanibal dengan anaknya sendiri. Tentunya bisa dicampur dengan jenis lain, tapi nanti warnanya juga akan jelek, untuk merusak warna nanti. Bisa dikamar dengan kohaku, jenis kohaku bisa, tapi nanti warnanya juga bisa merah tajam. Kalau kasih makan itu satu hari biasanya pagi sama sore, itu biasa saya kasih pelet, kadang-kadang saya kasih cacing, kalau di tempat induk biasanya saya kasih cacing. Nah itu terus kalau untuk penyakit sendiri itu biasanya kalau blue crab itu kalau airnya kotor, itu kalau pas kena anu itu ekor putih, ekornya apa mulutnya putih itu. Nah itu penanggulangannya biasa pakai obat seperti tera itu, apa pomet itu juga bisa, cuma saya masuk ke plastik, saya oksigen, saya kasih pomet, nanti dua sehari semalam insya Allah sembuh. Saya ganti airnya, kalau tiap hari saya tambah air biar air keluar, terus kalau gantinya nanti kalau setengah bulan apa satu bulan itu saya pindah kolam gitu, bisa rolling untuk pindah kolami. Kalau di akuarium sebaiknya minimal 3 hari itu disedot kotorane sama di separuh sama ditambah air separuh gitu. 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Habis ganti air biasanya saya kasih antibiotik itu tadi, pomet apa seperti tera tadi saya kalau ganti air. Apa kalau mau ngirim itu saya kasih antibiotik itu. Saya ngambil satu yang hamil, kita kasih ke kolam lain yang kecil gitu. Nanti setelah semalam di situ kelihatannya pagi tak lihat udah ada anaknya, induknya langsung tak ambil. Untuk menjaga jangan sampai induknya itu nanti makani anak sendiri. Untuk membedakan jantan betina itu, kalau yang ini kan blue crab itu ada 2 macam, yang ekornya cabang juga ada yang biasa gini. Nah itu kalau yang cabang itu nanti di bawah, di yang jantan itu di bawah badan itu ada seperti apa ya, panjang gitu. Kalau yang blue crab yang biasa, yang nggak bukan yang cabang, di anunya itu, di ekornya itu ada pedangnya gitu.
itu membedakan laki dan perempuan ini. Untuk awal-awal pemula yang ingin beternak blood red ya, saya anjurkan buatlah ikan itu senjoy mungkin, jangan sampai DE itu stres. Jadi kalau ikan itu stres, kelihatannya nanti kalau DE beranak itu anaknya banyak yang mati. Nah itu kalau untuk blood red itu pokoknya dibuat setenang mungkin, seenjoy mungkin. Makanya kalau saya pisah antara anu, biar DE itu kalau udah enjoy di situ, nanti beranak anaknya bisa hidup semua gitu.